cemilan kekinian. Yeay, baby crab. Ada cepet. Ngapok weh, cepet aku. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, kita dapat info ada snack baru nih. Yeay, baby crab by Hi Snack. Lokasinya ada di Jalan Sumatera ya guys, di depan KPRI UNED. Jadi kalian kalau parkir di depan sana aja. Langsung tanpa basa-basi kita review. Mas, ini menunya ada apa aja? Ini ada kepiting. Kepiting sama minuman. Sama minuman? Ya. Itu ya. Kali lagi tempatnya di Jalan Sumatera ya guys, di depan KPRI UNED, Jalan Sumatera, Jabar. Ada yang 13.000, beratnya 70 gram. Kalau yang 15.000? Itu 100. 100 gram. Untuk rasa-rasanya ada apa aja mas? Ini ada barbecue, beras, balado, keju, rumput laut, sama saus. Saus. Untuk rasa-rasanya kalian bisa mix sesuka hati ya, tinggal bilang sama abangnya. Oke. Ini untuk yang setengah matang, tapi ini masih digoreng lagi. Oh, sebentar lagi digoreng lagi ya? Iya. Oke. Mas siapa namanya? Mas Febri. Mas Febri. Pesan Gojek ada ya? Ada. Namanya Hi Snack ini ya? Iya. Buka jam berapa aja mas? Di sini kalau sekarang buka dari jam 12 sampai jam 8 malam. Yang di sana juga? Yang di sama. Al-Qadiri itu ya? Gebangnya? Iya, gebangnya Gojek. Jam 12 sampai jam 8 malam. Ini kepiting ya? Iya, ini sama ada topping kulit ayam. Terus yang ini baby sago. Oh, dicampur gitu ya? Iya. Oh, enggak murni kepiting ya? Iya. Ya, banyak kepitingnya aja. Digorengnya harus per satu on. Iya. Jadi kita itu tetap menyajikan sajian yang masih panas gitu, masih fresh. Dari wanginya ini sudah menggugah selera. Jadi tambah penasaran. Ramai di TikTok-nya. Ini snack unik dan langka menurut saya. And kalian udah deh, wajib coba. Lanjut setelah digoreng, kemudian diberi bumbu, jadi masih fresh from the oven. Terima kasih. Apa itu?
cemilan kekinian. Yeay, baby crab. Ada nak cepet. Ngapok weh, cepet aku. Kasih tahu aku dong, ini baby kepiting rajungan apa beletang? Sumpah ini enak banget. Nah, makan kepiting. Oh man, ini crispy, kriuk banget. Apa capek-capek. Dengan harga murah kita sudah bisa mencicipi kepiting baby crab yang rasanya mantap, serius deh. Terima kasih sudah menonton Wonosari TV. Nontonnya jangan di skip ya. Thank you.